ومن اظلم اي لا احد اظلم ممن منع مساجد الله اي فِي فيها اسمه بالصلاه والتسبيح وسعى في خرابها بالهدم او التعطيل نزلت اخبارا عن الروم الذين خربوا بيت المقدس او في المشركين لما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبيه عن البيت أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين خبر بمعنى الأنبي. أي أخيفهم بِالْجِيَادِ فلا يدخلها أحد آمنا لهم في الدنيا خزي أوان بِالْقَدْلِ والسبي والجزية ولهم في الآخرة عذاب أَذِيم والنار ونزل لما طعن اليهود في نسل قبلة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن أظلم ومن أظلم ممن منع مساجد الله Siapakah yang lebih ظالم bukan berarti ini uh, pertanyaan tetapi ini adalah tidak ada yang lebih zalim gitu maksudnya. Man asramu aila man adlamu aila ahad adlam tidak ada yang lebih zalim lebih salah perbuatannya mimma mana'a masajidallah daripada orang yang mencegah masjid-masjid Allah ayutka rafi'asmu untuk disebut di dalam masjid-masjid itu nama Allah artinya digunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat Al-Qur'an pakai man adlamu man adlamu ini ya contohnya Waman man وَمْ Siapa yang lebih dolim daripada orang yang berdusta dengan nama Allah? Hmm. Banyak sekali dalam Al Quran yang demikian. Orang yang mencegah masjid untuk digunakan berzikir dikir ini ya secara mutlak baik as-salah tasbih etikaf dan lain-lainnya macam-macam ibadah yang ada di masjid wasa'afiqarabiha dan dia berusaha di dalam kehancuran itu masjid bilhadmi ya dengan merobohkan itu masjid awit taktil atau apa ya mengosongkan itu masjid termasuk ngunci itu masjid hmm? nazalat turun ayat ini ikhbaran anirum mengkabarkan akan yang dilakukan oleh kerajaan Romawi saat itu Baitul Maqdis mereka adalah yang menghancurkan Baitul Maqdis dikuasai oleh Rom Rum itu masih di situ setelah terbunuhnya Nabi Yahya bin Zakaria ya itu Bakhtansar ya Bakhtansar ini pemimpin daripada Rum yang menguasai uh, Baitul Maqdis saat itu sampai Masjidil Aqsa tadi itu kharab Sampai zamannya Zainal Umar bin Khattab baru dimakmurkan lagi Baru dimakmurkan lagi Kemudian dikuasai lagi Dikuasai lagi ketika ada perang salib Kemudian dibebaskan lagi oleh siapa? Salahuddin eh Salahuddin membebaskan lagi dan sekarang mulai dikuasai lagi sama Israel jadi dari dulu ya. Eh? Hmm? jadi bergantian begitu memang Masjidil Aqsa tadi itu Waman adlam ini eh, riwayat yang menyatakan ini menceritakan tentang bagaimana Rum menguasai dan menghancurkan Baitul Maqdis. Au musyrikin atau ayat ini turun menerangkan tentang perbuatan orang-orang musyrik lam nabi ketika mereka mencegah nabi sallallahu alaihi wasallam amal hudaibiyah di tahun hudaibiyah anil bait daripada Ka'bah waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah bersama 1400 sahabat enggak salah berangkat sampai ada di hudaibiyah dicegah sampai akhirnya tahallul saat itu dan kembali siapa yang lebih dolim daripada mereka mau ke masjid kok dilarang nah ayat ini juga menerangkan bahwa masjid jangan dibatasi kalau memang dijamin aman nah kalau bisa dibuka 24 jam 24 jam asal di situ ada orang mau etikaf mau berzikir kalau sekarang kadang-kadang jam tutupan, sembayang bingung kita. Gitu. Ah Nah, kecuali kalau memang tidak aman. Nah, kalau memang bisa dibayar orang untuk keamanan, bayar keamanan. Jangan sampai akhirnya termasuk golongan memang mana amasi itu dibangun untuk orang berdikir. Dibangun untuk orang sholat, dibangun untuk tasbih. Gembokan antok eh, repot. Ganti aja BI, BRI, BRI, ya, atau BNI. Ya, ini bukan eh, apa lokasi umum apa ini bukan apa bukan lokasi tempat untuk bekerja atau perkantoran, tapi itu masjid. Apalagi kalau di tengah malam untuk etikaf. Kecuali kalau memang tidak ada yang menjaga dan tidak aman baru kembon. Nah. Yang, wajarlah, yang wajar lah yang wajar kadang-kadang karena melihat tidak wajar gitu masjid-masjid ini nah, tidak wajar. Ulaika lahum illa khaifin mereka tidak ada bagi mereka untuk memasuki masjid-masjid kecuali harus merasakan tak harus dalam keadaan ketakutan. Khabar makna al Amr, bukan ini. Ini khobar artinya perintah. Akhni akhifuhum buat mereka ketakutan. Jangan enak-enakan menghancurkan masjid, kemudian jangan enak-enakan dia tadi itu mentaktil masjid. Akhifuhum bil jihad. Buat mereka ketakutan, jihad melawan mereka. Falayadkhulu ahadun aminan. Maka tidak ada boleh di antara mereka masuk ke masjid, masjid aminan dalam keadaan aman. Nah karena itu diperintahkan untuk jihad melawan mereka. Ada lagi yang menyatakan ini bukan khobar manal amr, ya khobar. Sepatutnya mereka masuk masjid itu khaifin. Tapi mereka berani masuk masjid dengan cara yang demikian, ini tidak patut. Nah, ini sudah kurang ajar. Ini ini sudah kurang ajar karena itu laum fit dunya bagi mereka atau ini makna kabar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahwa nanti Baitul Maqdis dan Makkah itu akan dikuasai nah, akan dikuasai oleh muslimin dan mereka orang-orang kufar tidak akan bisa masuk kecuali khaifin. lahum ulaika ayat illa khaifin. Lahum dunya bagi mereka orang-orang musyrikin atau orang-orang rum dan semua orang-orang yang kafir di dunia harus merasakan kehinaan. Dengan apa? Bil qatl dibunuh yang Harbi itu di dibunuh Wasabi atau ditawan, anak-anak hmm, kecil mereka, budak mereka atau yang uh, orang yang dewasa pun nggak ada masalah. Imam yang menentukan nanti wal jizyah dan juga bagi mereka yang uh, yang tidak menjadi Harbi harus membayar jizyah. Walau fil akhirat ya ada tapi bagi mereka di akhirat sudah jelas ada adab yang besar yaitu an-nar masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan bagaimana status daripada masjid itu adalah dibangun untuk zikrullah. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikatakan masjid? Masjid dari sujud kata sujud. Kok tidak dikatakan ma'bad? Ya? Kok juga tidak dikatakan marka tempat ruku sholat kan juga ruku kok tidak dikatakan Majelas kan ada jurusnya juga ada di sholat itu nah, karena sebagian ulama menyatakan bahwa paling mulianya asyrafu af'alis sholat adalah as-sujud paling mulianya perbuatan sholat yaitu as-sujud nah, kenapa kok pakai masjid kok tidak masjid giasnya kan sebetulnya masjid itu kita dalam baca Al-Quran kita di dalam membaca Al-Quran nggak pakai gias tapi dengan ittiba nah, kalau ittibanya yang dibaca Nabi itu masjid ya masjid titik nah, jangan ini menurut bahasa PN bahasa kita nurut Nabi nggak nurut bahasa nah, ini menurut kias, nah ada kias-kiasan. Ini kalau sudah e, untuk Al-Quran ikut dengan bacaan Rasulullah Shallallahu Wasallam bacaan yang disahkan. Eh? Kalau di, itu situ Al-Masjidil Haram jangan dibaca Al-Masjidil Haram maka kamu sudah salah. Tapi kalau segi bahasanya kan benar. Kita nggak nggak ngikuti bahasa. Kalau untuk ibadah, kalau untuk bacaan Al-Quran tidak mengikuti bahasa tapi kita mengikuti giro Nabi Nabi bacaan Nabi atau bacaan yang disahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua fungsinya masjid adalah lidikir dan dikir itu adalah umum hmm? ibadah nah, ya bacaan Al-Quran ya i'tikaf, ya solat ya, ya macam-macamnya tapi utamanya adalah asal asolah nah. Yang kedua, kita harus bisa menjaga wibawa Islam. Di antaranya, wibawa Islam, lahum fid dunya khizyun. Mereka harus mendapatkan khizi di dunia, orang kufar. Kenapa? Kalau enggak, akhirnya kita yang kena hawan. Ya? Jangan jauh-jauh di Indonesia sekarang. ini sekarang. Nanti sekarang dikuasai sama kufar sekarang ini. Dikuasai dengan non-Muslim sekarang ini, ekonominya sekarang sudah, politiknya Ahok oh sudah jadi gubernur sekarang ini. Kenapa ini nggak menerapkan di dunia, lahum fid dunia khizun ini? Harus ada mereka tadi, itu tekanan, tekanan bukan untuk mendolimi, tapi dia menyatakan anak harus patuh dengan ajaran Islam, anak harus patuh dengan orang-orang Islam, lahum khizun harus ada. Kalau kepingin di bawah Islam. Karena itu kalau inti misalnya dalam lingkungan yang kamu tadi itu ada orang yang bukan muslim, ada khizi itu harus ada. Mengadakan acara harus lapor. Umat Islam mungkin nggak lapor nggak ada masalah. fit dunia khizyun. Dia tadi itu mau nutup jalan harus persetujuan. fit dunia khizyun. Kalau enggak inti yang akan di dijadikan hina nantinya. Harus ada ini. Lahum dunya apalagi urusannya sampai kepada ibadah, kita harus membuat takwif kepada mereka. Jadi, jadi dandainya dan sendiri, akhirnya mereka mengadakan macam-macam coket-coketan macam-macam, boleh mengadakan itu dan ini boleh. Kenapa? Karena tidak ada takwif. Akhirnya mereka berani untuk mencegah, melarang. Jangan-jangan nanti kalau sudah pemerintahnya seperti Ahok, misalnya masjidnya dilarang untuk adzan dipakai speaker. Kenapa? Karena mereka dikasih tempat yang mulia. karena mereka dikasih tempat yang tempat yang mulia dilarang itu, nggak boleh. karena itu harus di sini dikatakan. Ma'ulaika makan makan ayat ayadkhuluha illa khaifin tidak boleh merasa aman mereka tadi itu harus mereka tadi itu tahu, wah ini bahaya, kalau kita berlaku, berbuat demikian bisa bahaya tidak mentang-mentang, kurang ajar, begitu jadi nah ini, ini salah kaprah salah kaprah, kita harus uh, apa namanya, kita boleh berbaur, tapi bu, bukan berarti kita fi hawan kemudian mereka fi'izzah tidak boleh mereka harus fihawan nahnu fi izzah walillahi izzatu wali rasulihi walil mu walil mu'minin udahlah jangan kita mana muter mu, melintir melintir Al-Qur'an melintir melintir, melintir hadis kemudian melintir, melintir melintir sejarah itu kita harus itu tidak ada gaya ini semuanya itu yang komentar komentar begitu itu kita kesal sama orang komentar begitu ah, ada ada pada apa komentar begitu lahum fid dunya khizyun eh huh? mereka mulai makan lahum ayat khuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun itu harus kita terapkan nanti di akhirat walau fil akhirati azabun azim Mudah jelas mereka ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala ini eh, apa namanya aturan harus kita terapkan dan kita jika mempunyai aturan demikian aman kita mereka juga aman karena mereka bayar jizya kok ketika ada khizi bagi mereka mereka juga aman mereka tidak boleh diserang mereka harus dilindungi huh? tapi ketika tidak ada khizi bagi mereka inti yang tidak aman kamu tidak aman terbukti kan jadinya begini umat Islam tidak punya di sekarang ini karena tidak mengeterapkan ayat ini laum fit dunya khizyun walau fil akhirat ya wallahu alam Bapak, ada yang bahas Saya mau bertanya dalam sowinya itu Habib Wal man'u imma biholkiha au ta'il anha au tahribiha au akli rai'iha au tafridun fi hukukiha Terbetul fuf di masjid itu gimana? Apa termasuk tafrid fit hukuk? Dan apa yang dimasuk aklu rai'ah? Rai'ihah ya semuanya kalau memang itu aku mengganggu sholat karena itu yustahsan tidak ada dorbudufu pada di masjid itu kecuali kalau memang sudah tidak ada orang ibadah dari situ karena itu kalau bisa malam Jum'at tidak usah terbangan di masjid itu banyak orang etika, banyak orang sholat ada di situ harusnya begitu itu taswis itu bisa haram itu. Nah, taswis itu bisa bisa haram. Nah, buat aja nanti jam 9 malam. Sudah kosong itu masjid. Itu masih tidak ada muskilah. Karena kalau masih ada taswis. Sepakat ulama tidak boleh haram itu. Ada yang menyatakan boleh itu terbangan di masjid. Kalau ada taswis. <tuh> Kemudian. Ya jelas kan? Hah? Memakan rakyat masjid, hasilnya masjid itu atau duitnya masjid atau barangnya masjid menggunakan tadi itu juga haram kan? Misal. Uh, kamu pakai ada di luar misalnya micnya masjid sehingga adan ndak bisa pakai mic. Atau kamu curi misalnya ya sudah jelas itu. Ini termasuk bagian memang mana masjid Allah babute itu kan termasuk milik masjid itu misalnya kamu ambil misalnya enggak kamu gunakan misalnya termasuk kan al-muhim sekecil apapun kalau memang situ ada mana untuk ibadah di masjid bukan berarti total semuanya hatta satu meter maka itu tidak diperkenankan termasuk mungkin ya yang ini yang kita khawatirkan gaya beduk sak keren ini sehingga orang yang bisa etikaf ada di situ sholat ada di situ terhalang dengan beduk tadi itu apa enggak termasuk memang mana amas di ya taruh ada di bagian yang tidak mengganggu yang sekiranya tidak mengganggu kadang-kadang Uh, ada penampilannya itu apa kita ini? Ada penampilannya itu apa kadang-kadang? Ada yang lain? Mungkin ada perlu dicapai. Uh, untuk orang kufar bagaimana masuk masjid? Huh? Kalau menurut madhab imam. Malik sama sekali nggak boleh Tidak boleh secara itlak ilalih haja ya. Ilali li haja. Kalau menurut madhab Syafi'i ada tafsir. Kalau bil idzin boleh, kalau bi ghairil idzin muslim tidak boleh. Tapi itu di selain masjidut talatah. Kalau masjidut talatah tidak boleh sama sekali hatta di sini. Tapi menurut Imam Abu Hanifah mutlak boleh. Hmm? Menurut Imam Abu Hanifah mutlak boleh. Kalau boleh hal uh, e, ikhtilafnya umat ulama rahmah, tapi jaga aja tidak boleh masuk. Kecuali kalau diizini dalam arti misal ada masalah ada di masjid bangunan atau apa, tidak ada yang ahli dalam bidang itu diizini. Pakai gol syafi'i tadi itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa, Gave foto-foto antok nanti itu, ya, tuh udah oleh, nah, mak, iya, tuh, masuk Islam dulu, kalau baru masuk, masjid, ya, ini uh, kita kon li lihat kondisi lah, sekiranya betul-betul uh, itu, ya, karena kadang-kadang masjid misalnya ada di Sulu, Kraton, ke foto-foto antok ambil turis-turis itu, dibuat foto-foto antok Nah itu kan akhirnya tidak wibawa itu masjid. Hah? Yang seharusnya lam yadkhuluha illa khaifin. Akhirnya bukan khaifin, aminin mereka. Nah, jadi karena itu harus harus eh, dijaga wibawanya. Nah.